Bapak Ibu yang berbahagia, dengan penuh harapan, semoga acara kita pada hari ini dari awal hingga akhir berjalan lancar tanpa kendala apapun. Marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita saksikan persembahan tari gandrung dari tim tari KKI, tim tari Abdi Kabupaten Banyuwangi. Thank you.
nau ente ya. Ya sabar dilempar timbak mulai berak. Menuju seri hang terakhir iki wis dewe yo acake terus ana wete jali kene banget jali semua berak. Thank you.
Baik, sekali lagi berikan. Baik, terima kasih. Disilahkan untuk kembali ke tempatnya. Untuk tim paduan suara, silahkan mengambil posisi. Terima kasih, Mbak. Sekali lagi, tim paduan suara. Apsi. Selesai! Ya! Oke, tepuk tangan semua! Kita kan...
rasanya semangat untuk semua peserta yang luar biasa hari ini. Dari perhotelan, dari restoran, dari catering, dari perusahaan, dari partai, dari LSM. Semua ini di sini, Bapak-Bapak. Terima kasih atas pesertanya. Kita kasih kesempatan 2 menit untuk duduk. Silakan. Sabar ya, sangat mengembirakan bahwa semua peserta nasional
hadiah dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min al-muslimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Maha pengasih tak pilih kasih, Maha penyayang tak pandang sayang. Kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan lomba menghias yang dilaksanakan oleh para anggota ABJI. Mudah-mudahan kegiatan mulai detik ini sampai akhir berjalan dengan lancar. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua DPC ABJI Kabupaten Banyuwangi kepada Ibu Sukanti Swastikawati SHMM. Kami persilahkan. Jadi sekali lagi terima kasih, jangan busar-busar ya. KKI yang jaluk tolong, ABJI jaluk tolong, Parpin jaluk tolong, semuanya minta tolong ya. Memang pembinanya, bapak pembinanya itu dari Disbudpar ya. Jadi harus, dan sudah disilakan semuanya mau memakai sarana yang ada di sini, disilakan. Kami juga punya grup kerawitan, latihannya di belakang. Jadi kalau mau nanggap boleh ya, daftar ke saya. Bapak Ibu hadirin semuanya, serta para peserta lomba, mana tepuk tangannya peserta lomba. Saya cukup terharu ya. Sebetulnya lomba ini diadakan pada bulan Desember dalam rangka Hari Ibu. Saya ingin membuat kejutan lomba yang diikuti oleh bapak-bapak. Karena waktu Desember dari tim dari Surabaya masih barengan kesibukan, akhirnya waktunya diselenggarakan pada bulan ini. Ini pun juga kejar-kejaran ya, kita semua punya program yang sangat luar biasa. Untuk itu tidak mengurangi rasa hormat dan semaraknya acara ini walaupun acaranya mundur. Di Banyuwangi kayaknya lomba ngulek sambal tempong baru kali ini diadakan. Memang itu ide-ide saya sendiri. Saya ini orangnya memang suka mencari-cari ya. Sesuatu yang belum ada saya adakan. Mungkin dari Dispar luar, masih buka di acara terus. Tapi ya disayung. Kalau acaranya bukan ini mesti rame meriah gitu ya. Karena hadiahnya banyak ya. Bayangkan Mas Taufik, peserta ngulek sambil ada berapa? 17. Menang gak menang kabeh tak wae hadiah. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasinya. Kami laporkan juga Bu Indah. Para peserta ini tidak dipungut biaya, gratis. Jadi sengaja kita memang membuat bahagia. Ya, katanya ibu saya, membuat orang lain bahagia besar pahalanya. Betul apa betul? Itulah. Baik, saya selaku Ketua ABJI DPC Kabupaten Banyuwangi sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari DPD Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Ibu-Ibu DPD. Hati satu rasa, satu saudara dengan semua anggota-anggota yang ada di Kabupaten Banyuwangi maupun di seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kegiatan ini memang kami support dari DPD dan juga karena kegiatan DPD itu memang setiap bulannya kami ada kegiatan yang berkaitan dengan FNB, entah itu lomba, entah itu pelatihan, entah itu sosialisasi dan semua yang berkaitan dengan jasa bonga. Dan mungkin teman-teman sekaligus saya sampaikan bahwa bulan Maret tanggal 6 sampai tanggal 6 dan 7 kami DPD ABJI Jawa Timur mengadakan pelatihan penjamah makanan yang memang wajib bagi semua pelaku usaha jasa boga berkaitan dengan peraturan dari pemerintah untuk seluruh usaha jasa boga harus memiliki penjamah makanan untuk resto minimal 20% dari seluruh karyawan yang sebagai penjamah makanan dan yang lain-lainnya yang tertera di Permenkop nomor 14. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Amin.
Bapak Ibu yang kami banggakan, kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara lomba menghias nasi tumpeng dan lomba sambal tempong yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi kepada yang terhormat Bapak Taufik Rohman, MSI, disilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya tadi dari sana memikirin pekerjaan, pusing. Setelah kesini seger, karena suasananya sangat meriah. Tadi penari gandrungnya gadis-gadis cantik-cantik ya, sangat gemulai. Tidak kalah juga penyanyinya juga gadis-gadis cantik-cantik yang sangat semangat. Suaranya merdu sekali. Pak Iswanto tadi sampai keter-keter tadi. Luar biasa semangatnya, auranya sangat bahagia. Tadi kata Bu Kanti kita menularkan kebahagiaan. Di sini mohon maaf tadi saya sampaikan Pak Kadis tadi sebetulnya mau datang Bu, tapi ternyata mau berangkat di telepon Pak Sekda. Jadi mohon izin kami mewakili beliau, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari acara kegiatan hari ini. Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, kami sangat mengapresiasi sekali kegiatan hari ini. Luar biasa ya, dan mohon maaf mungkin sarana prasarana yang kami sediakan sangat terbatas Ibu karena tempatnya agak sempit juga ya, tetapi inilah yang bisa kami sumbangkan, berikan kepada Bapak-Bapak Ibu semua ya. Harapan kami monggo ya, selama kami bisa membantu kegiatan apapun bisa kita koordinasikan bersama, kami pasti support ya, karena Dinas Pariwisata ini kan sebagai pembina dari beberapa asosiasi ya, termasuk BHRI, ABJI ya, dan lain sebagainya. Apapun yang kita punya pasti nanti kita akan support kegiatan apapun. Terima kasih. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan lomba menghias tumpeng dan nasi tempong pada hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, 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 laris. Produk-produknya dipromosikan. Alhamdulillah, Bu Sekda ikut. Bukannya aku duduk UMKM, tak dadi di UMKM. Jadi monggo, Mbak Endang juga mesinnya ikut tapi barengan umroh ya. Jadi monggo nanti, makanya tadi Melo Abji itu enak banget ya. Karena saya ini link saya luar negeri. Nanti awal Maret juga ke Amsterdam, yang mau ikut boleh. Ya, monggo. Itu kami sangat membawa UMKM untuk meningkatkan ekonomi khususnya di Banyuwangi. Di Kuala Lumpur ada Anjungan Nusantara, ada batik saya, batik Kandi di sana ada istilahnya seperti butik, ya itu. Jadi di sana ada Anjungan pada hari ini, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan yang tidak berkenan. Terima kasih, sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba tumpeng.